Oke kawan-kawan, jadi cek rang aku sih pembukaan sih. Ya assalamualaikum. Hari ini mau bongkar cara untuk menyelamatkan injektor agar nggak macet ya. Jadi sebelum melakukan pembongkaran, mobil kita panasin dulu. Setelah kita panasin, kita cek kuncinya itu pakai kunci. Nah, sebelum mesin dimatikan, kita bocorkan dulu injektornya. Caranya kendorkan aja. Kendupe lo. Terus. Nah, oke. Di sini aja. Di sini. Orang tak kendur, orang itu. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kita pastikan udara empat-empatnya bocor semua. Kompresi keempat-empatnya bocor semua. Kalau seperti itu kotoran bisa dipastikan naik. Insya Allah injektor dicabut ringan semua. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam spincel.